SUV model terbaru dari Toyota, telah resmi meluncur untuk menghadang para pemain di segmen kompak SUV. SUV ini diproduksi di India, dan ada kemungkinan Hyryder juga diluncurkan ke Indonesia juga. SUV keren Toyota Full Hybrid ini, akan mulai dipasarkan di tengah tahun ini untuk menjadi rival Honda Harley V, Hyundai Creta, Kia Seltos, dan juga Nissan Kicks. Mobil baru Toyota Urban Cruiser Hyryder ini, diluncurkan sebagai salah satu mobil Toyota yang dikembangkan bersama Maruti Suzuki di India. Secara basis, mobil baru Toyota Urban Cruiser Hyryder masih bersaudara dengan Suzuki Brezza meski berbeda segmen. Nah, hal menarik yang dimiliki Urban Cruiser Hyryder adalah, adanya varian berteknologi full hybrid Toyota Hybrid System. Toyota Urban Cruiser Hyryder varian hybrid, dibekali mesin 3 silinder siklus Atkinson, berkapasitas 1490 cm3. Mesin yang digunakan pada Toyota Yaris Hybrid tersebut, mampu menyemburkan tenaga 92,4 dk dan torsi 122 Nm. Kinerja mesin tersebut, telah dipadukan dengan motor listrik AC Synchronous bertenaga 80,2 dk, dan bertorsi 141 Nm serta power split device. Secara sistem, Toyota Urban Cruiser Hyryder Hybrid menghasilkan tenaga kombinasi 115,56 dk, yang disalurkan lewat transmisi e-drive. Seperti Brezza, Urban Cruiser Hyryder varian NeoDrive hadir dengan pilihan transmisi 5 percepatan manual, atau 6 percepatan otomatis. Semakin menarik, karena Urban Cruiser Hyryder juga memiliki varian berpenggerak semua roda, dengan transmisi 5 percepatan manual. Toyota Urban Cruiser Hyryder 2022 ini, akan diproduksi oleh Toyota Kirloskar Motor TKM di Bidadi, Karnataka, India, dan akan mulai beredar bulan depan. Harganya dibanderol di kisaran 10,5 lakh rupiah atau setara 198 jutaan, hingga 17 lakh rupiah setara 322 jutaan. Nantinya Hyryder akan punya produk kembaran dari Suzuki, yang diprediksi menjadi model baru Vitara. Dan, ada kemungkinan Hyryder diluncurkan ke Indonesia juga.